Oke bro, selamat siang. Ketemu lagi dengan kami Bayu Putra Motor. Untuk kali ini kami sedang menangani Fuso Victor. Ini dengan keluhan keluar asap putih ya dari knalpot dan juga tenaga berkurang. Setelah kami eksekusi, ternyata liner boringnya pecah bro. Nih, kita lihat ya. Ini liner boring nomor 3 pecah. Nah ini retak ya, retaknya sudah parah sekali lah, bisa dibilang pecah ini. Ini yang mengakibatkan knalpot berasap putih ya, karena oli mesin masuk ke ruang bakar dan oli selalu berkurang. Ternyata liner boring retak bro. Ini nanti kita mau lepaskan, mau kita ganti karena ini mobil dalam perjalanan mau menuju ke Bandung ya, ada muatannya, jadi kita cukup ganti yang satu aja ini yang kena, yang lainnya masih bisa dipakai lagi, nggak overhaul, kita dodos aja bro. Nanti kita ganti untuk cleaner boringnya bro. Oke bro, liner boring sudah kami lepaskan.
Ini yang pecah ya bro ya, liner bori yang pecah sudah kami cabut. Nah ini gantinya bro, sudah ada. Ini ori ya, nanti kita pasang. Ini yang menyebabkan asap putih nih bro, karena liner pecah dan olinya kebakar, masuk ke ruang bakar tentunya. Oke, nanti tinggal masangnya saja bro. Oke bro, semuanya sudah selesai, pemasangan liner boring, packing center head dan lain-lain. Sekarang kita mau coba langsung start ya bro ya.